Assalamualaikum Brother Sis. Kali ini aku berada di belakang ini Stadion JIS ya. Nah, aku mau lihat pemasaran siang-siang ini ya. Nah, yang kemarin itu kan aku karena malam hari ya. Nah, kita coba yang jam yang siang-siang ini ya. Apalagi ini habis hujan ini sudah nggak begitu panas ya Brother Sis ya. Nah, aku mau ke sana ya. Melihat wisata-wisata di sekitar taman stadion ini ya. Oke, okay, let's go. Nah, rupanya yang di kiri ini ada halte Transjakarta-nya ya. Nah, ini lumayan. Ini habis hujan nih soalnya. Nah, di sini ada wayfinding-nya ya. Ada titik antar jemputnya yang mana ya? Oh, di kiri ini ya. Sama dengan halte busnya ya. Sudah nampak di daerah nampak ya. Nah, ini yang halte Transjakarta-nya ya. Nah, untuk saat ini halte Transjakarta hanya melayani yang koridor JIS 3 ya, itu Jakarta International Stadium sampai Harmoni ya. Nah, ini halte busnya di sini ya, untuk sebagai halte terakhirnya JIS ya. Nah, rupanya di sini ada tempat duduk juga ya, tempat untuk nongkrong. Nah, ini sudah dipasang pohon juga ya. Nah, yang di sana, nah itu kayaknya itu jalur KRL ya. Nah, mungkin di pintu ini ya yang akan rencananya akan terintegrasi sih sama KRL. Nah, untuk saat ini masih Transjakarta ya. Nah, rupanya di sini banyak wayfinding-nya juga ya. Nah, ini. Nah, ini kalau misalnya lewat pintu ini ya. Kalau tidak menggunakan Transjakarta kayaknya lewat sini ya pintu masuknya ya. Nah, itu pintu masuknya di pintu barat ya. Nah, di sini banyak tempat duduk juga ya. Termasuk sudah dipasang pohon-pohon juga nih. Di sini udah, nah ini masih tahap pembangunan ya, jadi ini masih belum subur amat ya tanamannya ya. Nah, itu perlu beberapa waktu yang lama ya. Nah, kayak gini dihiasi tanaman ini. Nah, ini kayaknya ada pembangunan apa ya?
Dan di sini juga ada tempat duduk juga ya. Nah, ini ada tempat foto ini ya, untuk JIS ya, untuk Instagramable juga sih. Nah, ini stadionnya udah tampak modern amat ya. Ini seperti kayak stadion di Eropa ala, udah level Eropa nih Bro dan Sis. Memang udah kayak standar internasional sih. Nah, selain untuk berwisata dan berfoto-fotoan di sini, di stadionnya, nah rupanya di kanan ini ada, nah yang ini, nah itu ada ini ya, toilet. Nah, di situ juga ada toilet juga ya. Nah, di sebelah stadion ini juga ada kan tempat pengadilan negeri Jakarta Utara ya. Nah, di sini juga ada papan informasi ya. Nah, ini untuk masuk ke stadionnya kayak gini ya. Nah, di sini juga banyak tanaman juga ya, sama pohon juga dipasang. Nah, ini untuk pintu masuknya ya. Nah, ini di pintu barat namanya ya. Oh, ini lumayan megah amat ya stadionnya. Memang benar ini udah hampir level Eropa ini. Nah, di sini juga banyak tanaman dan bench juga ya. Nah, kita lihat ke bawah kolom stadionnya ya. Nah, di bawah kolom jembatan ini rupanya ada parkir sepeda ya. Nah, di bawah kolom stadion ini bisa untuk teduh juga sih, supaya nggak kepanasan ya. Nah, ini lumayan dingin juga nih.
Nah, ini rupanya ada parkir sepeda juga nih. Dan ini pemandangan ini ya, stadionnya. Lumayan ini ya. Kayaknya nanti taman ini akan dipercantik ya, kalau sudah jadi. Nah, selain di dalam stadion, tadi ini. Ini taman ya, jadi untuk bisa bermain-main sama teman-teman, pacar atau keluarga, bisa berpiknik juga sini. bareng-bareng keluarga juga enak di sini. Ya kayak seperti GBK gitu ya, Brothersis. Oke, Brothersis, cukup sekian dari aku ya. Nah, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe ya. Nah, di sini, di belakang aku ini, sekarang bagus ya stadionnya. Udah hampir seperti level Eropa ya. kayak stadion Real Madrid, kayak Santiago Bernabeu, atau stadion Bayern München, itu Allianz Arena ya. Kalau menurut aku sih hampir kayak Allianz Arena ya, kalau di stadionnya Bayern München. Nah, di sini juga cocok untuk Instagramable sama foto-foto juga sih di daerah-daerah taman stadion. Nah, ini semoga aja segera rampung ya. Selain stadion juga tamannya ya. Nah, ini sangat cocok untuk berkeluarga juga sih. Sama kawan-kawan, bahkan teman-teman pun bisa diajak ke sini ya. Bagi Bro dan Sis mau ke sini, ini bisa menggunakan transportasi umum kok. Cukup menggunakan naik Transjakarta, yaitu koridor JIS 3. Nah, itu rutenya itu JIS 3 ke arah Harmoni ya. Oke, aku tutup sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.